Pemirsa Kompas.com, dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah merekam aktivitas Presiden di hari Kamis 29 Juni 2017 ini, di mana Presiden beserta keluarga, termasuk Ibu Negara Iryana, melakukan berlibur di Taman Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Kalau sudah ambil kabar, langsung jalan mundur. Turut serta bersama Presiden, pantauan Kompas.com, anak bungsu Presiden, Kaesang Pangarep. Begitu juga putri keduanya, yakni Kahayu. Kemudian tampak juga Ibu Negara hadir di dalam liburan kali ini. Pak Kapolsek, bantu naik. Presiden Jokowi beserta keluarga tampak menggunakan golf cart untuk berkeliling di Kebun Binatang Ragunan. Sementara kita lihat tampak warga melambaikan tangan ke Presiden, dan Presiden berhenti untuk juga melambaikan tangan atau menyapa warga. Jadi kita lihat ada satu orang warga beserta anaknya yang dipanggil Presiden untuk mendekat untuk melakukan foto bersama. Kita lihat orang-orang yang menggunakan kaos lengan panjang putih merah merupakan pasukan pengaman Presiden. Rencananya di kebun binatang ini Presiden Jokowi beserta keluarga akan mengunjungi pusat primata Smutzer yang terletak di tengah dari kebun binatang Ragunan. Informasi soal kedatangan Presiden beserta keluarga di kebun binatang Ragunan rupanya sudah menyebar di wisatawan yang sudah lebih dulu hadir di tempat ini. Sejak pukul 10, berdasarkan wawancara Kompas.com terhadap mereka, mereka sudah mengetahui rencana kehadiran dari Presiden Jokowi beserta keluarga. Oleh sebab itu, mereka juga turut menantikan kehadiran Presiden di kebun binatang ini. Yang menarik dalam liburan kali ini tampak Presiden beserta keluarga menggunakan golf car, di mana Presiden Joko Widodo sendiri yang menyetir mobil golf tersebut. Kita lihat Presiden ada di sisi ini. Sementara di sampingnya tampak Kaesang Pangarep. Tiba jam 1, habis itu bagi-bagi tulis kepada warga dan mereka di tempat. Iya pak. Bagi-bagi kain batik. Kita lihat Presiden Jokowi menggunakan golf cart-nya tampak berhenti di beberapa titik dan memanggil warga yang melambaikan tangan kepadanya. Thank you.
naik trotoar, naik di atas. Naik di atas, naik. Ayo. Kehadiran presiden ini tentunya membuat suasana Kebun Binatang Ragunan menjadi lebih ramai dari hari-hari biasanya. Warga sangat antusias untuk bertemu dan mengabadikan momen kehadiran presiden di kebun binatang ini. Kapolres, izin Pak. Pak, izin Pak. Pak, Pak Kapol, permisi sebentar Pak. Naik.